Sumbang 2 gol lawan PSS Sleman, Ciro Alves, selanjutnya Bali United. Ciro Alves menjadi aktor kemenangan Persib Bandung saat menghadapi PSS Sleman. Pada laga yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Minggu, tanggal 5 Februari tahun 2023, tim Maung Bandung sukses meraih kemenangan dengan skor 2-0. Ciro menjadi pemain yang menyumbangkan 2 gol tersebut. Gol pertama Ciro terjadi pada menit ke-26. Berawal dari pelanggaran di luar kotak penalti, Ciro menjadi eksekutor tendangan bebas. Ciro mengarahkan bola ke sudut kanan atas dan langsung menembus gawang PSS. Masih menunjukkan performa apiknya, Ciro mencetak gol kedua pada menit ke-39. Dua gol berkelas ini jadi modal Ciro Alves untuk menatap laga melawan Bali United. Gol ini dia dedikasikan untuk Bobotoh yang selalu memberikan dukungan pada tim. Tambahan golnya ini sekaligus membuat Ciro sejauh ini sudah mengoleksi 9 gol. "Saya sangat senang dan mendedikasikannya untuk kalian Bobotoh dan keluarga saya," kata Ciro Alves dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Persib. Pemain asal Brasil ini menambahkan jika saat ini tim Maung Bandung akan mempersiapkan diri jelang melawan Bali United. Laga pekan ke-23 Liga 1 2022/2023 ini akan digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman pada Jumat tanggal 10 Februari tahun 2023. Hari ini, tanggal 7 Februari tahun 2023, memulai kembali latihan. Lalu fokus ke pertandingan selanjutnya melawan Bali United, pungkasnya.